Halo teman-teman, kita bagi di game Kapten Tsubasa Dream Team. Ya, hari ini hari Rabu ya guys ya. Ada banner Next Dream. Untuk step up-nya sampai step 6 ya. 30, 40, 50 di step 4-nya guaranteed SSR, step 5-nya Next Dream player guaranteed, step 6-nya baru yang baru ya. Jadi sampai step 6 guys. Oke, yuk kita langsung bahas aja. Pertama ada Roman Bacchus ya, warna merah Piemonte Next Dream. Oke, untuk start basic-nya sih jelek ya. Kalau dibandingin sama yang baru-baru ini jelek guys ya. Panzer cuma 17.000, Castle 18.000 ya, di bawah 20.000 malah ya. Speed 17.000, power 18.000, teknika 17.000 ya. Kiper kekinian sekarang tuh basic standar kan yang kemarin-kemarin di atas 20.000 ya. Ini di bawah 20.000 guys. Tapi namanya Next Dream ya, harusnya sih bagus. Zaman dulu tuh kalau ada Next Dream tuh biasanya statnya bagus-bagus guys. Oke, kita akan lihat pasifnya. Siapa tahu di sini ada untuk nambahin kekuatan dia gede ya guys ya. Ternyata bener ya. Ada team link Next Dream, jadi dia harus di tim Next Dream. Si Bacchus ini kalau di tim Next Dream atau di tim klub ya guys ya. 5 orang pemain Next Dream dapat tambahan stat 30% dari awal pertandingan sampai habis. 30% coba kita tambahin ke sini ya. Oh, gede sih guys. Wow. Udah segede Ken Morisaki yang baru, mungkin hampir setara sama Genso Superstar juga kali ya. 30% loh. Catch-nya dia tuh jadi sekitar 25.000 lebih ya, power-nya juga jadi sekitar 25.000 lebih, teknika juga sekitar 24.000-an ya. Gede-gede banget guys. Ya, ini gokil sih. Kalau di tim Next Dream bagus banget guys. Skill utamanya udah kekinian ya, 555 ya, Blitz Catch. Coba ya, kita lihat HA-nya ya guys ya. Ada Long Fit, jadi abis dia nangkep bola, ada 60% kemungkinan ya, bukan 100% ya, 60% doang, bakal bolanya dilempar ke yang paling jauh ya. Cuman kalau enggak ya 40%-nya ya yang deket-deket gitu ya. Ya, gue baru sadar guys, ternyata Long Fit itu ada persentasenya ya, 60% doang. Oke, Full Power Goes Up, kalau bisa berhasil nangkep, Full Power Goes-nya nambah 20%. Skill block cancelnya cuma satu ya, udah gitu ada startup club. Wow, ini sih lumayan sih guys ya, dia selain statnya bagus ya, ada nambahin start club juga ya, kayak totem gitu ya. Ya, ini kalau kalian bikin tim club ini sih bagus guys, kalau yang bikin tim club ya. Kalau kayak gua Rising Sun dan Jepang ini mah easy skip guys. Oke, kita lanjut dengan yang kedua, ada Alessandro Del Piero ya, warnanya biru guys, Piemonte Next Dream. Statnya sama ya kayak si tadi si Bacchus ya guys, statnya agak kurang ya. Dribble nggak bisa, pas nggak bisa, defense standar ya. Shotnya di bawah 20.000 ya, powernya 17.000, speednya lumayan 20.000, teknika 19.000 ya. Tapi siapa tahu dia pasifnya bagus. Kita langsung lihat aja pasifnya ya, soalnya basic stata jelek banget ya. Gila, ini sih di white pass sih gampang banget guys, tinggal kalian white pass doang gitu ya. Oke, ada DLP zone, statnya plus 30% ya, di sekitar sebelah kiri ya, sebelah kiri bagian ya, musuh ya, penalty area dan vital area. Jadi di dalam kotak penalti sama di vital area ya, sebelah kiri stat dia tambah 30%. Statnya tambah tetap aja sih guys, 30%. Dribblenya 30% jadi berapa? Maksimal-maksimalnya dribblenya kurang lebih 18.000-an ya. 18.000 udah gitu nggak ada penambahan kekuatan lagi guys, cuma 18.000 doang dribblenya ya. Passnya juga sekitar 18.000-an ya. Ya tetap aja kurang sih. Udah gitu defense-nya, oke, defense-nya sih agak lumayan guys ya, 30%, jadi sekitar tackle 20.000, intercept 20.000 ya. Tapi nggak ada penambahan kekuatan lagi guys. Ya, ya tapi physical-nya jadi not bad sih, tambah 30% sih guys. Tapi dia GG-nya cuma di DLP zone ya, inget ya, sebelah kiri ya guys ya, di vital area sama di penalti. Nah ini kalau misalnya dia kalian nembaknya di DLP zone, ini shot sama power-nya sih GG sih guys. Ya dia sih, si Del Piero ini sih shooter ya. Shooter guys, bayangin aja ya, shotnya 19.000 tambah 30%, powernya 17.000 tambah 30%, berapa tuh? Harusnya sih GG sih. Shotnya sekitar 26-27.000 ya, itu sih gede banget. Ya apalagi ini ada ini ya guys ya, doesn't lose momentum jika ditembak dari tag angle. Jadi dari pinggir-pinggir momentumnya tetap oke guys ya, 550. Ini kayaknya udah dinaikin sama si Krab ya, tadinya kalau nggak salah di bawah 550 deh, sekarang 550 ya. Ada 1-2 ya, solo, udah gitu ada dribble sama ada tackle, tinggal kalian colok intercept doang ya. Oke, bondnya, dua orang klub biru guys, 7,5%. Nah ini guys, buat kalian yang cari bond 7,5% boleh digaca ya, Del Piero-nya ya. Oke, ada siap angle shooter juga. Nah ini enak sih ya. Iya, siap angle shooter, jadi shoot apa aja ya, kalau dari pinggir itu mantap ya, momentumnya nggak berkurang. Skillnya juga ada nih guys. Ya, jadi aman ya, dia nembak di pinggir-pinggir juga aman mati guys. Oke, dia ada special skill block ya, skill musuh ya guys ya, satu skill di block. 80% chance kemungkinan ya, gede ya 80%. Begitu ada stamina cooldown 20%, lumayan sih ya. Ya 1-2, 1-2, kalau nggak dribble-dribble pas sampai depan ya, di dalam DLP zone baru kalian nge-shot. Dan dia ada tambahan lagi ya guys ya, buat Piemonte. Wow, stat plus 3%, widih. Piemonte, tadi si Bacchus juga Piemonte kan. Jadi kalau kalian punya Bacchus sama DLP,
Total-total kalian tambahan 5% ya. 5% ya buat dua-duanya. Kalau kalian dapat dua-duanya dan pakai dua-duanya ya, Del Piero sama Cibacus ya. 5% total. Wow, lumayan sih guys. Jadi kesimpulannya bagus apa enggak, Bang? Buat kalian yang bikin tim Piemonte atau tim klub, ini sih dua-duanya bagus ya. Kalau bisa kalian dapetin dua-duanya sih guys. Sebenarnya pakai si Del Piero sih enak ya. Kalau kalian punya chance maker, yang tadinya Del Piero itu enggak ada di dalam vital area kiri atau di penalti area kiri, kalian bisa pindahin dia guys ya ke vital area kiri, kalau enggak ke penalti area kiri ya. Kalau kalian punya chance maker buat ngepas ke Del Piero sih, itu oke sih. Oke, yuk kita langsung gas gacha aja. Di sini DB-nya pengen gua habisin ya. Siapa tahu dapat ya kan. Kita gacha ini dulu guys ya, yang gratisan. Oke, kayaknya sih ini kayaknya udah pasti dapat ya. You got it, Misaki. Iya, cast jadul guys. Oh my god, ya anggap aja buang sial ya. Oke yuk, langsung ya kita gacha. Gue cuma bisa main step 2 doang nih guys. Semoga dapet sih. Gue butuh kiper bacus. Gue butuh kiper bacus, please. Bacus. Aduh, jong, step pertama. Alah, busuk banget sih klub. Oke, semoga step kedua dapet ya. DB gue abis. Ini gue belum nguli sih, story-nya masih bersih story-nya sih guys. Sebenarnya gue bisa nguli sih, cuman nanti aja lah ya. Oke, step 2. Please dapat. Ini kosong melompong kentut. Oh, Roberto guys, ada kesempatan. Matilah, ah nggak mati lampu. Wah, ini ya Jepang guys. Aduh, nggak ada sinar-sinar coy. Wah, sayang banget ya. Ayah. Wih, lumayan ya, not bad lah ya, lumayan ya. Tapi ini naturalisasinya udah agak sedikit kurang sih, naturalisasi ini ya. Soalnya dia ribet ya, mesti hotline Zidane guys. Tim non-Japan gue yang ini sebenarnya tinggal kurang kiper sih guys. Makanya tadi gedek banget ya, cuman 2 step belum dapat si Bacus ya guys ya. Soalnya gue ada 1 pemain next dream, 2, ya 1, 2, ini si Deschamps kayak next dream ya, 3, 4, nah ini 5 ya. Oke, sudah lah ya, nanti akun gue yang ini bakal gue GA ke kalian ya, jadi buat kalian yang butuh akun ya, komen aja di bawah ya, nama Instagram kalian ya guys ya, nama Instagram sama kalian mau akun ini apa enggak. Kalau kalian pengen akun ini, tuh saja Nita gitu ya, akunnya Nita ya guys, soalnya ini penyerangnya, kaptennya si Nita guys ya. Nanti kalian tinggal yang dapat akun ini, kalian tinggal mainin aja story-nya, karena story-nya sama rate segala macam tuh belum gua mainin, masih bersih semua. Kalian masih bisa dapetin 1000 DB lagi buat dapetin si Bacus. Oke guys, kita lanjut gacha di akun gua yang satu lagi ya. Oke, semoga yang di sini wangi ya. Yang di sini sih gua nggak butuh kiper sih. Ya, kalau dapat Del Piero sih lumayan. Oke, aduh, emang ya. Kalau step 1 sama step 2 itu suram emang ya guys ya. Oke, busuk. Oke. Last ya. DB gue abis anjir. Ya, akun gue yang ini, yang nonjopen satu lagi, yang banyak superstarnya juga sama ya. Story-nya belum gue mainin guys ya. Rate-nya juga masih bersih. Masih bisa dicari 1000 DB lagi guys. Anjir. Wah, gelo dah. Oke lah ya. Nggak dapet guys. Nggak apa-apa lah. Akun gue yang ini sih lo tinggal main sih guys, karena udah gue naik-naikin ya. Gue juga udah tes-tes ya, ini karakternya udah mantep-mantep semua ya guys ya. Ada Snyder ya, ini FW paling GG saat ini ya, dari anime seri sampai sekarang guys. Gue yakin ini Snyder baru ada penggantinya nanti pada saat Desember ya. Desember itu kan bakal ada superstar lagi ya. Superstarnya gue gak tau siapa guys. Kata yang bilang katanya Ryoma Hino sama Hyuga ya kan. Wah, kalau Ryoma Hino sama Hyuga sih pasti harusnya sih di atasnya Snyder dikit guys ya. Jadi mungkin ada penggantinya Snyder nanti di Desember ya. Ini tetap GG juga Roberto ya. Kenapa dia GG? Karena ada chance maker nih guys. Gue sekarang agak sering menang ya. Karena ada Roberto ya, agak sering menang ya. Kalau mainnya pakai handphone gue lumayan jago guys. Kalau mainnya pakai mouse ya agak sedikit cupu ya, karena agak nge-lag gue di emulator soalnya. Ini Rivaul yang ini juga agak-agak nyebelin ya. Apalagi kalau kalian timnya ada si Natureza sama Santana ya. Ini Rivaul ini ngebantu banget sih guys ya. Kurangin pemakaian stamina ya. Stamina cost down minus 10% buat si Santana sama Natureza ya. Ini juga jadi playmaker juga oke sih guys ya. Ada dribble range enchant sama one to range enchant ya. Michael yang ini, wah ini enak banget pakai dia sih guys ya. Musuh kalau yang nggak ada skill block cancelnya bakal kena block tackle-nya guys. Jadi kalian tinggal dribble-dribble aja sampai ujung ya. Kenapa? Karena dribble range enchant-nya kali 8 ya GG. Oke, ini sama ini udah pasti ada harus ya buat ngeboost si Snyder guys ya. Ini juga harus ada ya, karena ada tenacity buat si Snyder. Jadi tim gue yang ini sih sebenarnya tinggal main doang sih.
Ya jadi buat kalian yang butuh akun CDDT, ingat ya, yang butuh ya guys ya, yang butuh akun CDDT, kalian komennya di bawah, "Bang, gue mau akun ini ya." Jadi gue bakal GA ya. Akun yang ini tulis aja pengen akun Snyder ya. Ini karena kaptennya Snyder guys. Kalau yang tadi kaptennya Nita ya, kalian tinggal tulis ya, "Bang, gue mau yang akun Kapten Snyder, Bang, gue mau akun yang kaptennya Nita." Ya kalian tulis Instagram kalian ya. Jadi nanti bakal gue undi antara besok atau lusa. Tapi nanti gue bakal undinya kayaknya di gue punya YouTube yang kedua ya, yang vlog ya guys ya. Gue ngeri kalau undi di channel utama ya, takut kena ini guys ya, kena community strike coy. Oke lah teman-teman, saya misiin aja ya Kapten Tsubasa Dream Team ya, singkat aja guys. Jadi ada banner Next Dream, si Bacu sama si Del Piero. Ya buat kalian bikin timnya banyak Piemonte atau bikin tim klub, itu sih dudunya bagus guys. Cuma kalau kalian kayak gue ya, tim utamanya Jepang ya, ada gitu Rising Sun, nah itu isi skip sih. Oke guys, thank you yang udah nonton, jangan lupa like ya biar gue semangat bikin video. Sampai ketemu berikutnya besok ya, thank you guys, bye bye. Thank you guys sudah nonton video ini, jangan lupa untuk like dan subscribe untuk mendukung channel gue ya.